Jadi seperti yang kemarin ya ingat itu dengan keluarga untuk biodata nomor satu itu pasti kepala keluarga tidak bisa hidup. Kalau misalnya mungkin yang nomor suami yang anak itu nanti untuk status hubungan dengan kakak itu nanti ada pilihannya anak. Selanjutnya itu agama. Agama itu juga ada lebih indikator yang bisa dipilih. Jadi tinggal memilih salah satu dari pilihan jenis pekerjaan. Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu mendapatkan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu terakhir. Bila memiliki 2 pekerjaan atau lebih, diisikan dengan salah satu pekerjaan saja yang merupakan pekerjaan utama. Jadi untuk jenis pekerjaan itu ada beberapa indikator. Yang pertama ada tidak atau belum bekerja, yang kedua ada petani, yang ketiga ada nelayan, yang keempat ada pejabat, yang kelima pejabat negara dan pemerintah, yang keenam PNS dan polri. Yang pertama ada swasta sektor pertanian, swasta sektor industri, diserahkan Kanja Kencana. Selanjutnya untuk pekerjaan, pekerjaan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha jadi pekerjaan itu ada 6 indikator. Pertama yaitu berusaha itu berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh karyawan atau pegawai, pegawai, peserta dan pekerja warga tidak berdaya. Ini jadi untuk pekerjaannya juga ada aturan untuk pekerja. Untuk proses pendidikan, pendidikan merupakan format baik melalui sekolah umum, swasta, homeschooling maupun formal paket A, B dan C. Diisi dipilih dengan 2 digit angka sesuai dengan kode. Untuk indikatornya itu ada 10 indikator yang dimana itu bisa dilakukan dengan responden yang oh, nah sekarang. Selanjutnya, kesetaraan BKN Asuransi Kesehatan. Kesetaraan BKN Asuransi Kesehatan merupakan semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan atau badan. Itu jadi untuk kesetaraan BKN, sama seperti yang dulu, itu ada BPJS, BPI, dan Kesmas, dan Kerja, yang kedua ada BPJS, dan BPI, yang ketiga ada swasta, yang keempat tidak memiliki. Komunikasi anggota menunjukkan bila ada data data terjadi mutasi diisi dengan kode digit angka sesuai dengan jenis mutasi anggota keluarga. Jadi untuk mutasi anggota keluarga itu bisa diisi 3 indikator, jadi salah satu meningkat meninggal dunia atau anggota mutasi. Selanjutnya kita akan untuk mempelajari untuk indikator growth for pertanian. Pada indikator growth for pertanian itu biasanya kita diberikan pertanyaan dan kita diminta untuk menulis atau memilih salah satu dari jawaban yang ditanyakan. Seperti contoh ini, pertanyaan nomor 1, sudah berapakah ibu melahirkan? Untuk berapa kali dimulakan itu jumlah kelahirannya merupakan jumlah puluh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara tanpa memperhatikan siapa ayah mereka, kelahiran kembar, kelahiran dua, kelahiran tiga,
dan seterusnya.